Oke, jumpa lagi bersama saya di Uang Gaptek Channel. Kali ini saya akan membahas masalah HP Xiaomi Redmi Note 4X ya, yang beberapa hari ini sedang trending karena masalah restart ya. Jadi hampir banyak di tipe ini Redmi Note 4X mengalami restart massal ya, begitulah istilahnya ya. Untuk mengatasinya kita bisa coba cara berikut ini ya. Jadi kita bisa melakukannya hanya dengan melakukan factory reset melalui recovery, atau juga bisa kita flash ulang ya. Ini HP saya habis flash ulang menggunakan MIUI 8 ya. Kita tunggu dulu untuk proses loading ke menu ya. Oke, HP sudah masuk ke menu ya. Jadi di sini terlihat menggunakan MIUI 8. Kita lakukan setup seperti biasa ya. Untuk lebih baik mencopot SIM card dan tidak connect ke internet terlebih dahulu ya. Oke, jangan disambung ke WiFi terlebih dahulu ya. Oke, masih loading. Oke, sudah masuk. Nah, ketika muncul tingkatkan keakuratan lokasi, kita pilih tidak setuju ya. Dan untuk memastikannya kita buka di pengaturan, kita scroll ke bawah di setelan tambahan ya. Kemudian di privasi kita buka. Kemudian kita pilih lokasi, pastikan yang kita pilih adalah opsi khusus perangkat ya, jangan di akurasi tinggi atau yang lain ya. Jadi pilih di khusus perangkat saja. Jika sudah, lakukan login Gmail, kemudian masuk ke Play Store, update YouTube dan juga update Play Service-nya. Oke. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.